Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, film lokal Makassar garapan Finisia Production, Anak Muda Palsu, direspon cukup baik penonton tanah air, khususnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Total penonton yang dibintangi Tuming dan Abu itu sudah menembus 60 ribu orang penonton. Satu lagi, film bergenre drama komedi yang sudah tayang di bioskop Indonesia berjudul Anak Muda Palsu. Film karya Anak Muda Makassar ini sukses menembus industri film nasional. Film Anak Muda Palsu yang telah tayang serentak di Indonesia mulai 4 Juli kemarin mengangkat kisah persahabatan 4 mahasiswa yang berjuang untuk menyelesaikan studi mereka. Hingga kini, film komedi tersebut sudah menembus 60 ribu penonton. Dibintangi komedian dan selebgram asal Makassar, Tuming Abu, film Anak Muda Palsu memberikan kesegaran dan hiburan yang bermutu. Reski Nurul, salah satu penonton di Mamuju, mengatakan, film ini banyak memuat pesan-pesan moral kepada masyarakat. Sedangkan Irna menyebutkan film ini banyak menggambarkan perjuangan saat kuliah lalu. Pesan saya tentang film Anak Muda Palsu itu benar-benar bagus, karena kenapa tentang ibu kosnya itu yang tidak diketahui, ternyata dia itu perhatian terhadap anak kosnya, tentang pesan-pesan yang disampaikan kepada Tuming, Abu dan kawan-kawannya bikin baper. Setelah menonton film Anak Muda Palsu ini, awalnya ceritanya ada yang ada lucunya, ada galak-galak gitu. Jadi awalnya itu saya sebenarnya banyak ketawa, awalnya banyak ketawa. Kemudian dilanjut ada sedihnya karena saya juga pernah merasakan bagaimana kuliah. Jadi ceritanya itu sama halnya waktu saya kuliah. Namun perjuangan sinias-sinias Makassar tidaklah mudah. Film Anak Muda Palsu ini tayang setelah sehari sebelumnya film Spider-Man juga diputar di Indonesia. Di Mamuju sendiri, film ini tidak kalah saing dengan film lain. Bahkan film ini mendapat animo yang cukup baik dari semua kalangan, baik dari orang tua hingga anak-anak. Hingga saat ini film Anak Muda Palsu masih diserbu oleh masyarakat Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, tim iNews melaporkan.